إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Jadikanlah ilmu yang engkau ajarkan kepada kami bermanfaat, serta tambahkanlah lagi ilmu kepada kami. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami, serta terimalah segala amal kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Tuan Pengerusi, Imam Jemaah Surau Ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa Taala, sehat walafiat saya doakan semua tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Dan insyaAllah lepas pada kuliah nanti saya nak tanya semula soalan ini. Ini tanya tanpa jawapan. Sebab apa pilih nama Ikhwan sebagai surau, nama surau tuan-tuan kat sini? Ada, saya biasa tanya macam tu pergi tempat-tempat lain. Ada satu surau di Selangor, nama surau dia Surau Luqman, Luqman Al-Hakim. Nama saya Luqman. Kita tanya sebab apa nama Surau Luqman Al-Hakim. Tuan-tuan agak-agak sebab apa? Kita pun ada agakkan kita. Oh, sebab ni. Sebab mungkin nak ambil sempena nama Luqman Al-Hakim kan semua kan. Habis kuliah tanya semula, lalu diberitahu surau itu sempena nama Luqman Al-Hakim sebab nama anak sulung orang yang buat surau tu. Begitu sekali boleh. Maksud sebab nama tu jadi pelbagai. Kita nak tahu. Apapun tuan-tuan rahmati Allah, Ikhwan, mudah-mudahan kita semua Ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cerita oleh Abu Hurairah, satu hari Nabi pulang daripada perkuburan, lepas Nabi doa, Nabi pun keluar impian harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku naklah impian aku kalau boleh dapat jumpa ikhwanku, ikhwani. Lalu sahabat Nabi yang mendengar bertanya, alasna ikhwanak, bukankah kami ni ikhwan tuan? Nabi kata, bal antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku. Dan tu siapa ikhwan? Ikhwan ialah orang yang datang selepas pada ni, yang nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun bergadai harta dan nyawa, tapi nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tuan-tuan, mudah-mudahan. Dan hadis tu dia ada panjang dia. Akhirnya Nabi cerita tentang akhirat nanti bagaimana Nabi kenal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal datang, inni fartakum alal haud. Nabi menunggu kita semua ni di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kenal dalam orang ramai tu, oh ini umat aku sedang datang, sudah datang. Kenal macam mana? Dengan kesan air wuduk kita. Lalu ada sebahagian yang mana Nabi kenal dengan sebab itu orang sembahyang ni, tapi tiba-tiba dihalang oleh malaikat, dibawa pergi ke lain, tak dapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, ummati, umatku bercerita. Kata malaikat, kamu tak tahu apa yang dia buat selepas pada kamu tu. Maknanya tuan-tuan rahmatullah, kita minta jauh. Kita duk menyangka kita ni atas agama milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya tidak, ada bercampur dengan benda yang lain, khurafat, tahayul sebagainya. Kita minta jauh tuan-tuan rahmatullah. Kita sembahyang, puasa apa, tapi ada benda percanggahan dengan syariat kita buat menyebabkan kita tak dapat menjadi ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan nama tuan-tuan rahmatullah surau Ikhwan ini membawa kita benar-benar menjadi ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala. Kalau tuan-tuan tanya tajuk kuliah ataupun ialah perbincangan kita malam ini, boleh saya letak tajuknya dengan kempen jadilah hamba Allah yang sedikit. Jadilah hamba Allah yang sedikit. Kisah ini ada kaitan dengan satu kisah yang saya ambil dalam Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq, dan juga ada dalam kitab-kitab yang lain.
Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika itu dia dah jadi khalifah. Tuan-tuan rahmatullah, Sayyidina Umar Al-Khattab, kalaulah ada Nabi selepas Rasulullah, dia lah Nabi kata. Dan banyak muafakat, banyak suara hati Sayyidina Umar ni yang kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuan-tuan. Dan dia bukan sekadar sahabat Nabi, dari status yang kekeluargaan yang lain, dia ialah pak mertua Nabi, kan? Anak dia Hafsah kahwin dengan Nabi menjadi Ummul Mukminin, dan banyak dia khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia seorang lagi Abdullah bin Umar. Jadi kalau kira jadi adik ipar Nabi lah, kan? Menjadi ulama besar kemudian selepas tu, insya-Allah banyak khidmat dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar. Dan dia jadi khalifah, dan antara kebiasaan dia menjadi khalifah, dia pergi round, pergi turun masyarakat ni. Kita tak jumpa lah pemimpin-pemimpin yang sebegitu turun tengok masyarakat dengan sebenar-benar nak tengok, bukan sekadar dekat pilihan raya apa sebagainya, tuan-tuan kan. Sayyidina Umar turun ke pasar. Satu hari dia mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Doanya, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Diulang-ulang doa tu, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan hambamu yang sedikit. Itu doa lelaki itu. Dan Sayyidina Umar seorang sangat sensitif dalam hal-hal agama ni. Benda yang lain macam Nabi tak ajar, benda yang nampak pelik, dia akan tegur terus. Min aina ji'ta hadha ad-du'a? Tegur, hai, wahai saudara, belajar mana doa lagu tu? Ha, lebih kurang bahasa Kelantan lah. Kata lelaki itu, dia kata, Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash shakur. Wa qalil, dan sedikit sahaja, min ibadi, dalam kalangan hambaku, asyakur, yang benar-benar bersyukur. Ini pengisytiharan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan hakikatnya, hambanya yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur ni tak ramai, qalil. Wa qalilum min ibadiyash shakur. Jadi lelaki itu dia mendapat kata ilham, mendapat inspirasi daripada ayat itu. Allah sebut wa qalilum min ibadiyash shakur. Lalu tergerak hati dia nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia dalam kalangan hamba yang sedikit itu, iaitu hamba yang bersyukur. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, sembang kita pada masa yang ada ni, terima kasih Syekh Nazih dan tuan-tuan yang memberi ruang untuk kita, saya menumpang masa dan pahala tuan-tuan rahmat Allah. Kita nak cerita paling kurang untuk nak kita menghadapi Ramadan ini, kita hadapi, kita isi dengan menjadi orang yang bersyukur. Jadi kita bincang tentang syukur. Dan setiap kali kuliah pun, mana-mana pun, ustaz-ustaz bawa mana pun akan bermula dengan pesan syukur. Syukur pada Allah Subhanahu taala, gitu-gitu kan. Kadang-kadang benda apabila dah jadi terlalu biasa, kita pun dengar lebih kurang sahaja, kan. Habis tu baru nak tumpukan. Walau pesanan syukur itu rupanya perlu untuk tiap-tiap kali pertemuan, tiap-tiap kuliah, sebab sebagaimana Allah SWT kata, orang yang bersyukur tak banyak. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat itu berada di mana? Ayat itu berada, tuan-tuan nanti tengok kembali, baca Quran, mushaf, dan surah Sabah. Surah Sabah ayat 13. Dia ialah penutup kepada ayat 13 itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanil kaljawabi wa quduril rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash shakur. Ayat 13 ni dia kena baca dengan ayat-ayat sebelum pada itu, sebab dia satu kelompok ayat yang menceritakan satu kisah, satu orang kata dalam satu cerita yang sama. Kita urai selepas pada ini. Tapi pada ayat 13 itu maksud dia, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Mereka ni merujuk pada jin-jin. Dia buat apa sahaja yang dia nak. Dia tu merujuk kepada Nabi Sulaiman AS. Yang dia nak, apa yang Nabi nak, maharib, mihrab, bangunan-bangunan, tamathil, kata arca-arca, wajifan, apa haud ni, kolam-kolam yang cantik ni, jin yang buat zaman Nabi Sulaiman AS. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun lepas sebut pada tu, bahkan sebelum pada ayat ini, Allah sebut lagi apa nikmat yang Nabi Sulaiman dan keluarganya dapat, berupa benda yang ajaib yang manusia takkan dapat selepas pada Nabi Sulaiman AS.
Akhir Allah Subhanahu wa taala sebut i'malu ala Daud syukra. I'malu, buatlah wahai ahli keluarga Daud syukra, kesyukuran. Beramallah, beribadahlah untuk bersyukur. Sebab apa? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Kerana sikit sangat dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Tuan-tuan, kita tengok sekejap pada latar belakang Nabi Sulaiman dan sebelum pada itu ayah dia Nabi Daud. Allah bagi dia nikmat macam-macam. Antara manusia yang kita kagum dari segi kelainan, keunikan dia, dua beranak ni, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebelum tu dia ada kekuatan tersendiri. Allah bagi dia kemahiran orang pertama, boleh lembutkan besi, boleh buat baju besi. Bukan setakat tu, suara dia pula sedap. Dia semua sebut dalam Al-Quran. Binatang-binatang turut bertasbih dengan dia, boleh membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Daud yang membunuh Jalut. Lepas pada tu diganti oleh anak dia Nabi Sulaiman, lagi besar kekuasaannya, kehebatannya, boleh panggil, boleh kawal angin, bergerak sana, boleh bercakap dengan binatang. Sebab tuan-tuan tahu rahmat Allah. Bahkan kalau pada hari ini, sampai pada hari ini, kalau orang nak cerita pasal sihir, pasal apa, orang kait dengan Nabi Sulaiman. Jin-jin duk guna. Jin-jin dan Allah Subhanahu taala sebut, dan Allah bersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab jin kemudian mengajar sihir kepada manusia ini, semua mengajar kata ini ialah ilmu Nabi Daud, ilmu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni boleh kawal kami ni sebab ni amalan-amalan dia. Diajar sampai pada hari ini tuan-tuan. Ada dalam amalan-amalan Melayu kita yang lama, kita akan tengok ada seruan-seruan sebut nama Nabi Sulaiman. Ada raja-raja Khatam Sulaiman. Semua ni ada ajaran-ajaran jin. Wa ma kafara Sulaiman. Allah isytihar, Allah bersihkan. Nabi Sulaiman tak kufur dengan berlaku syirik, tak. Itu Allah bagi kekuasaan itu. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tapi syaitan ni yang mengajar manusia, yang kufur mengajar manusia dengan sihir, tapi guna nama Nabi Sulaiman. Kehebatan Nabi Sulaiman itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita tuan-tuan, sebelum kita nampak Nabi Sulaiman tu jadi raja, diterima daripada ayah dia Nabi Daud. Dan Nabi Daud sebelum nak jadi raja tu siapa dia? Dia orang biasa. Kita tahu kisah peperangan antara Talut dan Jalut, kan? Nabi Daud tu salah seorang dalam tentera askar, dalam tentera Nabi Talut, untuk nak menentang Jalut, kan? Orang tak sangka pun daripada dia seorang budak ketika itu, dengan senjata yang lebih kurang sahaja, dan riwayat sebut guna batu sahaja, boleh mengalahkan Jalut. Yang mana dalam riwayat menyebut dia tu spesies, bukan spesies, bangsa manusia yang lain, lebih besar daripada manusia-manusia lain, Jalut. Tapi boleh kalahkan. Sebelum tu dia is nobody. Oh, tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, berjaya bunuh Jalut, kemudian menjadi menantu kepada Talut, kemudian lalu ganti naik kekuasaan, jadi raja, menjadi ni tuan-tuan. Maknanya bermula dengan orang biasa. Tuan-tuan, tak tahu lah tuan-tuan. Kalau saya, situasi itu sama tak dengan kebanyakan kita? Kita bermula dari kampung. Mak kita orang biasa-biasa. Mak saya sekolah tak habis. Ayah saya duduk kampung. Tapi kita berubah-ubah jadi lebih baik. Ada boleh beli kereta, boleh beli ni ni. Mana berubah kehidupan kita yang sangat dhaif biasa ketika sebelum pada ni, lalu jadi lebih baik. Dan rahmatullah. Sama dengan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman. Dan ketika itu Allah Subhanahu taala pesan secara khusus kepada Nabi Daud, dan jadi ibrah untuk kita. I'malu ala Daud syukra. Nikmat-nikmat kau buat dapat semua ni, buat beramal untuk apa? Kesyukuran. Allah ingatkan wa qalilum min ibadiyash syakur. Kan tak ramai hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Asy-syakur mubalaghah. Apa panggil lebih-lebihan daripada perkataan syakir. Syakir orang yang berterima kasih. Asy-syakur orang yang betul-betul selalu berterima kasih. Kita boleh jadi orang berterima kasih. Syakirin boleh berterima kasih. Tak ada lah manusia jahat macam mana pun dia tak pernah berterima kasih pada orang. Tak ada tuan-tuan. Ada ketika kita berterima kasih, orang bantu kita, kita berterima kasih ini. Tapi ketika-ketika sahajalah. Tapi untuk nak menjadi hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala itu,
itu yang jarang, itu yang payah. Dan ini peringatan. Peringatan itu bukannya untuk Nabi Daud, bukan untuk Nabi Sulaiman sahaja, tapi untuk sesiapa yang situasi sama sebagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kitalah semua tuan-tuan dan puan-puan Allah. Jadi hari ini tuan-tuan ingatkan untuk saya di sini, banyaklah nikmat duduk dapat depan tuan-tuan, dapat jumpa tuan-tuan. Ini semua nikmat yang untuk kita nilai adakah kita ni cukup bersyukur. Kalau cukup, alhamdulillah kita kekalkan. Kalau belum, kita usaha lebih dan lagi tuan-tuan rahmati Allah, supaya benar-benar kita masuk dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Kisah ini tuan-tuan mengingatkan kita, saya secara peribadi, pada ayat ini yang kita duk khatam Quran tiap-tiap tahun. Ramadan tak datang nanti pun kita ingat nak azam nak khatam. Tapi kadang-kadang datang dengan kisah ini, kisah-kisah sebegini yang menyedarkan kita, eh ada ayat ini dalam Al-Quran. Tak perasan seolah Allah sebut wa qalilum min ibadiyash syakur selama ini. Tu melalui kisah kita cerita malam, oh baru perasan ada betapa Al-Quran belum kita baca. Al-Quran yang belum kita baca. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau poin sebelum kita beralih daripada ayat Al-Quran, cerita wa qalilum min ibadiyash syakur, bahkan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Daud, i'malu, buat kerja, buat ni syukra. Itu mengingatkan kita tentang terhadap erti ataupun hakikat syukur. Dia bukan sekadar ditutur pada lidah, tapi dia perbuatan. Dia kena gabung tiga perkara terus. Ditutur dengan lidah, dilakukan, dibuktikan dengan perbuatan tubuh badan dan dengan niat di hati. Kena ada tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan rahmat, panjang kita buat tafsir para ulama tentang ni, nak menghuraikan tentang syukur tu bagaimana dan bagaimana Nabi Daud AS dia melaksanakan kesyukuran sehingga Allah Subhanahu wa taala ni dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim Nabi sebut inna ahabba salati ila Allah salatu Daud. Sepanjang zaman dan sejarah manusia, Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, Nabi isytihar dan Allah khabarkan kepada Nabi, salat yang paling Allah suka, salat Nabi Daud. Bagaimana tuan-tuan? Kana yanam nisfal lail wa yaqum thuluthahu wa yanam sudusahu. Nabi Daud ni tiap-tiap malam dia bangun qiyamul lail. Tidur dah separuh malam, dia bangun qiyamul lail. Berapa lama, dia tidur pula 1.6 daripada itu sambung. Kemudian untuk bangun solat, bangun subuh itu. Itu antara bentuk kesyukuran yang Nabi Daud buat bangun malam. Kemudian wa ahabbu siyam ila Allah siyamu Daud. Dan puasa yang paling Allah suka juga puasa Nabi Daud. Tuan-tuan, bagaimana Nabi Daud? Kana yasumu yawman wa yaftiru yawman wala yafir idza laqa. Dia Nabi Daud ni kalau puasa, sehari dia puasa, esok dia buka. Sehari dia selang seli. Itu puasa Nabi Daud, puasa terbaik. Tak boleh nak lawan dah puasa Nabi Daud. Nak puasa, aku nak puasa straight. Puasa Ramadan puasa straight lah. Selain daripada itu, nak puasa straight sepanjang tahun tak. Puasa Nabi Daud yang terbaik kalau kita buat. Semua tu Nabi Daud buat tuan-tuan rahmati Allah dalam keadaan dia tu orang yang menerima nikmat Allah sangat banyak tuan-tuan. Jadi ketua negara, raja. Tapi dia tak tinggal amalan. Kita petah lagi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala. Ya, itu cerita yang antara kita boleh sebut. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala. Jadi hari ini tuan-tuan, kita bukan sekadar nak jadi syakir, ingatkan untuk saya. Lebih daripada itu kita nak tingkatkan, kita nak jadi asyakur, hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga usahakan. Sebagai tuan-tuan masyhur kisah ini, kisah sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun solat malam kan, dalam keadaan sampai bengkak-bengkak kaki Nabi, kita tahu. Saya Aisyah tanya bahawa sahabat Nabi sebut, nampak bersungguh ni. Dan mereka pun kata pelik. Lalu mereka sampai kata, bukankah Allah dah ampunkan dosa tuan? Tapi apa jawapan Nabi? Afala na'akuna abdan syakura. Apa tidaknya aku nak usaha nak jadi hamba Allah yang syakur. Tuan-tuan rahmat Allah, ini kita nak menuju Ramadan ini nanti tuan-tuan rahmat Allah, kita nak usaha nak jadi hamba Allah syakur. Dengan kita mengisi Ramadan kita tadi
dengan qiyamul lail, dengan salat, dengan ini tuan-tuan mata usaha kita. Bukannya ni motivasi, tidak, Allah memahami manusia ni, memahami kehendak manusia, memahami perangai manusia, buat sesuatu tu nak ada imbuhan dia. Sebab itu ada pahala-pahala yang Allah bagi, kita ikut tuan-tuan. Tapi berlalunya masa kita makin lunak dengan orang kata dengan ibadah itu, lain pula motivasi kita tuan-tuan. Motivasi kita buat ibadah itu ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Kerana apa tuan-tuan? Jangan kita berhenti pada pahala. Kerana tidak ada seorang pun manusia yang akan masuk syurga dengan amalan dia. Tak ada. Allah sebut tidak ada layak, tidak ada seorang pun manusia yang akan masuk syurga dengan amalan dia. Sahabat Nabi tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tuan pun begitu. "Ya, aku pun tak akan dapat masuk syurga dengan amalanku." Semua akan masuk syurga dengan apa tuan-tuan? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tu ustaz tak payahlah duduk sungguh-sungguh kaya mulai tarawih apa semua. Tak tuan-tuan, lagi kena bersungguh. Pertama kita kena bersyukur. Alhamdulillah kita tak masuk syurga, kita, Allah tak kira masuk syurga ni dengan sebab amalan. Kalau tidak tu tak lepas. Tak cukup. Tak cukup syarat tuan-tuan. Tapi kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah perkenan, Allah nak berkenan, Allah nak suka tu tuan-tuan, tengok pada kesungguhan kita. Kita buat yang terbaik untuk Ramadan akan datang ni, bersungguh-sungguh. Kita ingat pada Allah SWT, ini yang aku mampu buat, ini yang bersungguh, mudah-mudahan dapat syurga. Mudah-mudahan kau izinkan aku, redha aku masuk syurga. Itu tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Afala akuna abdan syakura. Baik. Soalan kembali pada kita, ulang dan lagi. Cerita ni cerita syukur tuan-tuan. Adakah kita ni benar-benar bersyukur? Tanya diri masing-masing. Kalau saya nak kongsi tuan-tuan, jauh sangat tuan-tuan. Saya baru dalam 2 minggu lepas baru rasa betul-betul bersyukur akan satu nikmat Allah Ta'ala yang khusus ini. Sepanjang hidup saya nak 40 tahun tak terfikir pun ini nikmat Allah Ta'ala. Tapi berlaku satu peristiwa yang Allah kata bersyukur sangat nikmat ini. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat duduk, dapat duduk atas darat. Nikmat duduk atas darat tuan-tuan. Saya 2 minggu lepas saya pergi mancing di Pulau Sembilan. Kalau tuan-tuan biasa mancing di laut, ada port-port dia. Pulau Sembilan tu di Pangkor. Saya sebelum pada ni saya dah pernah mancing di atas lagi, Selondeh ni. Bulan 3 lepas, 2 minggu lepas mancing. Itulah yang pertama selepas 3 tahun lepas PKP. Kalau tidak setahun 2 kali pergi mancing paling kurang, ikut kawan-kawan gini. Dan itu pertama kali saya pergi mancing bawa anak saya umur 10 tahun. Pesan dah kat dia, nanti betul kena ikut dia, nak ikut, semangat dia nak ikut. Nanti kalau mabuk apa semua nak balik, ha, tak boleh balik lah. Sebab kita pergi bermalam, naik daripada jeti pukul 8 pagi, 8 pagi esok tu pula baru sampai jeti balik. 24 jam di lautan tuan-tuan. Nak rasa tawakal tinggi duduk kat sana. Tuan-tuan mungkin ada yang pengalaman juga. Ini pengalaman saya lah. Nak jadi cerita tuan-tuan, dalam trip yang 2 minggu lepas itu, masa waktu dia itu, kalau tengok bacaan cuacanya, air dia air mati. Air mati ni tak berombak sangat lah. Memang pun tuan-tuan, banding dengan sebelum-sebelum ni lagi dahsyat saya pernah ni. Tapi tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya start daripada jeti, okey duduk sembang ambil gambar, parking je di lautan, start nak mancing mai Apollo, tuan-tuan mai Apollo, muntah air. Start berhenti je, buat muntah. Ingat kan auto biasalah muntah, seluruh muntah apa biasa je tak pening. Yang ni muntah, lepas tu bangun muntah tuan-tuan. Sampai ke esok saya muntah. Sampai ke esok saya muntah. Anak saya yang saya bawa tu pula umur 10 tahun tak muntah sama apa. Dan saya berkat tumpang rezeki anak baru boleh bawa ikan. Kalau saya pergi seorang memang tak boleh ikan tu. Bawa balik ikan kerapu, ikan tanda, boleh tuan, 2-3 hari kat seminggu jugalah makan steam masak limau, rezeki anak. Ketika itu tuan-tuan, saya tak pernah lagi pergi trip-trip sebelum pada ini. Rasa nak balik, nak balik. Memang nak balik tuan-tuan. Mabuk kan. Dia bukan muntah saja. Muntah, mabuk, pening. Kita terbaring saja. Bangun je, muntah. Lepas tu muntah dia lagi. Ah, cerita pasal muntah.
muntah dahsyat tak ada. Tuan-tuan mungkin rasa kalau tak ada bahan, tak ada barang dari dalam perut ni, kita muntah sakit lah. Nak keluar tapi tak ada isi. Paksalah makan. Makan untuk nak ada isi. Makan memang untuk muntah lah. Muntah. Tu cerita tu. Masa tu tuan-tuan baru teringat Allah ni'mat yang duduk darat. Tak nak fikir sebelum pada ni. Dia ingat seronok je pergi laut tu sebelum pada ni. Yang tu sangat-sangat Allah ni'mat yang aku duduk di darat. Baru rasa ni'mat Allah duduk di darat. Yang tak tahu tuan-tuan. Sebahagian kita, saya sendiri ingat biasa. Saya berjalan atas darat. Hanya selepas berlaku peristiwa itu, ya Allah, barulah ni'matnya duduk di darat. Ada ni'mat-ni'mat Allah yang kita lepas pandang dalam hidup kita. Dan ketika itulah juga teringat pada arti la hawla wala quwata illa billah. Mungkin sebelum pada nak bergerak itu, saya kita berdasarkan pengalaman kita, kita duk ada unsur orang kata ujub, unsur rasa hebat. Kita hebat apa? Hebat macam tu. Saya ingat hebat dengan anak. Anak tak pernah pergi, kita pernah pergi. Kata anak aku hidup depan ni muntah biar tak apa, dia rasa nak ikut sangat. Kita duk rasa macam tu. Apa Allah SWT balikkan tu nak tunjuk. Ha. La hawla, tidak ada pergerakan. Wala quwata, tidak ada daya. Illa billah. Kita bergerak tuan-tuan. Itu sebab Allah SWT izin. Ada orang, kita sudah tentu nak bergerak. Gerak tangan, gerak kaki. Dia kena ada daya. Kan? Ada kekuatan dalaman tu untuk bergerak. Kan? Itu dua-dua tu. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak tunjuk ya tuan-tuan, boleh jadi orang tu dia bukan nak kata ada daya pun tak ada. Saya tu maksud daya pun tak ada. Dah tersebek kata nak bangun Allah. Bukan kata nak bergerak, daya nak bergerak pun tak ada. Allah tuan. Itu mengingatkan kita segalanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai terakhir saya ingat saya nak bawa tuan-tuan rahmat Allah untuk baca daripada buku Al-Quran yang belum kita baca, satu kisah pendek sahaja yang mudah-mudahan mengingatkan kita tentang nikmat yang kita mungkin terlepas pandang untuk kita syukuri. Dia berkenaan dengan dia kisah pertama dalam buku ini berkenaan dengan saya ulas kan. Kenaan dengan seorang guru Al-Quran, dia buta. Tapi buta mata hatinya celik hafal Quran. Kita ni ramai yang celik mata tapi buta hati yang hafal Quran pun tak Allah. Usaha tuan-tuan Allah, Allah ya. Baik. Guru ni dia hafiz, hafal Quran tapi dia buta sejak kecil. Satu hari dia beritahu, dia sembang dengan anak murid dia, dia kata saya ni buta sejak kecil. Tak pernah saya rasa galak. Tak pernah saya rasa tak puas hati pasal aku ni buta. Tak pernah rasa atau mempertikaikan takdir sebab buta. Melainkan ada dua benda yang saya nak tengok sangat. Orang buta, buta sejak kecil, tidak melihat warna, tidak melihat apa saja. Kalau tuan-tuan duk bayangkan, kita buta nak apa dia nak tengok kan. Tapi guru yang buta ini dia kata benda lain tak nak, tak rasa petikai, tapi ada dua benda dia tak nak sembunyi, aku nak tengok sangat. Dan dia duduk merasakan bahawa dia perasaan nak tengok sangat tu seolah-olah itu dia mempertikaikan, dia tidak redha. Tak begitu. Aku tak pernah rasa galak dalam sepanjang aku jadi buta, tapi ada dua benda yang aku nak tengok sangat. Kalau itulah dikira sebagai ralat, itu dikira sebagai yang orang kata tak puas hati, tak nak sembunyi. Memang dua benda ni aku nak tengok sangat. Agak-agak tentu apa benda dua benda tu. Dia kata, pertama aku nak tengok manusia. Yang kedua, aku nak tengok langit. Apa tuan-tuan? Manusia dan langit. Apa istimewanya kita manusia, kan? Langit kita tengok tiap-tiap hari. Sebab dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang selalu kita baca, kan? Perisytiharan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh aku jadikan manusia dalam reka bentuk yang terbaik. Dalam banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nubatkan ciptaan terbaik Allah Subhanahu Wa Taala ialah manusia. Satu benda yang terbaik itu apabila tuan-tuan dinobatkan, orang kata dapat anugerah apalah contoh,
surau terbaik di pulau. Orang mungkin datang nak tengok. Pengurus surau dengan pengurusan terbaik, orang datang nak buat benchmarking. Sebab anugerah atau penobatan sebagai terbaik itu. Lalu Allah SWT menobatkan manusia sebagai Allah ciptakan dalam rupa bentuk yang terbaik. Adakah kita ni terasa nak tengok, terasa nak kaji, macam mana jadi terbaik tu? Saya wallahi tuan-tuan, tak rasa pun selama ni rasa apa sangat. Kita manusia kan? Hinggalah baca kisah ini daripada guru yang buta menyebut pengalaman rasa hati dia tu, baru kita terduduk terfikir, Allah, kita ni dah, kita sendiri dalam nikmat Allah Taala, dan bukan sembarangan tapi nikmat Allah yang terbaik. Dan tuan guru yang buta ni, dia buta walaupun dia masih, dia tak tahu tangan tu macam mana, tak, kaki dia macam mana, dan dia nak tengok sangat tuan-tuan. Dan dia orang yang memahami ayat Allah Subhanahu Taala. Seolah-olah saya, Allah, aku baru perasan ayat ini. Betapa Al-Quran belum kita baca tuan-tuan. Ya. Itu pertama, manusia. Yang kedua, langit. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada beberapa tempatnya. Ada ayat yang disebut walaqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaha lin-nadhirin. Sesungguhnya kami jadikan di langit buruj, gugusan-gugusan bintang. Wa zayyanaha, dan kami hiasinya, yakni langit, lin-nadhirin, untuk orang yang nak tengok. Insya-Allah tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan, saya walaupun saya Al-Habis, bukan Al-Hafiz, Al-Habis, guru saya, apabila kita habis apa Quran, sore habis kuliah, ada majlis khatam Quran apa semua, guru saya pesan, entah Luqman, entah bukan lagi Al-Hafiz, bau Al-Habis. Habis 30 juzuk ni bau Al-Habis, bau habis mengapa, terpulanglah lepas pada ni nak jadi betul-betul Al-Hafiz ataupun Al-Hafuz, dia kata. Pada hari ni tak tahu tuan-tuan, dia nak banyakkan Al-Hafuz pun ada. Kita tak jaga Quran. Tuan-tuan kalau ada azam hafal Quran, tak anak cucu, start daripada kecil tuan-tuan. Anak saya baru hantar tahfiz daripada sekolah rendah, hantar tahfiz ni. So, saya nak dia menghafal lebih awal. Kita menghafal lewat dan lepas sekolah menengah baru hafal, dia nak jaga Quran tu, ya Allah, insya-Allah. Payah. Al-Hafiz. Jadi saya tak bangga, orang tak letak pun nama Al-Hafiz. Ada orang letak nama Habib Al-Quran ni Al-Hafiz belakang dia. Belum tentu tuan-tuan. Malu Al-Hafiz je boleh katalah. Al-Hafiz. Nak kata tuan-tuan rahmatullahi Allah, walaupun kita Al-Hafiz, kita baca Quran tiap-tiap hari, khatam Quran tiap-tiap Ramadan ni, ayat yang dibacakan oleh guru tadi, wallahi seolah-olah saya baru pertama kali dengar. Baru bukan perasan. Lalu saya buat carian-carian, Allah Subhanahu Wa Taala ulang sebut dari beberapa tempat dalam Al-Quran. Antara dalam surah Fussilat, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu dan pengawal. Cerita pasal langit, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut wa zayyana, kami hiasi langit. Tuan-tuan, bila kali terakhir kita tengok langit ni cantik? Oh, cantiknya langit. Kadang langit kan langit biasa lah. Bangun pagi tengok langit biasa. Walau Allah SWT isytiharkan, kami hiasi langit. Tapi kita tak rasa cantik langit. Sebab itu tuan guru yang buta ni, dia terkesan sangat dengan ayat ini. Sebab Allah kata Allah hiasi. Satu benda yang Allah hiasi itu cantik. Nah, satu benda yang berhias itu cantik. Tuan-tuan tengoklah apa saya buat pertandingan rumah tercantik ke mana, berhias dia akan cantik. Kalau tak tahu di Penang ada ke tidak, hari ada pertandingan perarakan kereta berhias di Kamera Highland, saya memusah di sana, akan ada tiap-tiap tahun pertandingan perarakan kereta berhias. Apa sebut berhias tu, dengan hiasan bunga, dengan lampu kat mana, cantik di mata. Tapi Allah Subhanahu Taala, Allah kata Allah hiaskan langit, adakah kita rasa cantik? Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Taala, langit dan manusia melalui dua kisah guru yang buta ini sekali lagi menyedarkan kita, adakah kita ni
betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya nak sebut poin dia, tuan-tuan, kita menjadi hamba yang bersyukur ini dia bukan sekadar kita itu ibadah, tapi besar peranan, besar fungsi untuk kehidupan kita. Pada hari ini tuan-tuan, tak tahulah sebahagian kita merasai, sebahagian kita tidak, kesan PKP dahsyat tuan-tuan. Di tempat saya orang kena berhenti, orang dahsyat tuan-tuan. Ada orang kawan bercerita, orang dah berusia 50-an, 60-an datang minta kerja sebab nak sara keluarga, sebab kena berhentikan. Dahsyat tuan-tuan, masya-Allah. Untuk nikmat itu. Baik. Dan nak kata untuk nak menghadapi situasi tekanan ekonomi, tekanan kehidupan itu tuan-tuan, kita memerlukan kepada sikap syukur, sikap terima kasih. Kalau banyak dalam hati kita, mudah kita berperasaan berterima kasih, insyaAllah kita akan boleh lalui kehidupan itu. Kalau kurang perasaan berterima kasih kepada manusia baik, kepada Allah apatah lagi, kita akan hadapi kesusahan. Sebab apa? Kita akan asyik pertikai, akan benda banyak kita tak puas hati. Isteri kita, ke suami kita ni buat hal apa gini ni, kita tak puas hati. Tapi kalau banyaknya elemen, banyaknya modal kesyukuran dalam diri kita, kita akan nampak benda-benda yang orang kata ujian itu biasa. Alhamdulillah, isteri aku ke suami aku ni tak masak tak pandai pun tak apa lah, tak sesedap di hotel tak apa, tapi dia rajin masak. Tu guru saya pesan, yang dulu kata nak kahwin jangan cari orang pandai masak, cari orang rajin memasak. Betul tuan-tuan, jangan cari orang pandai masak, cari orang rajin masak. Orang pandai masak belum tentu dia rajin, kebulur kita ni suami lah. Tapi cari orang rajin masak, walaupun dia tak pandai tapi dia rajin, dia suka, dia nak bagi rasa, insyaAllah anak pun pandai lah. Betul tuan-tuan, alhamdulillah. Itu boleh pesan kepada anak-anak kita, cucu kita tuan-tuan. Begitu juga untuk suami, anak perempuan nak cerita apa pesanan untuk nak jadi, nak cari lelaki ni. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir tuan-tuan, syukur kita bawa untuk hadapi Ramadan nanti, dan lebih daripada itu untuk kita hadapi kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir daripada perbincangan kita. Ini ada dalam, saya nak confirmkan hadis ini dari mana. Ini ada dalam riwayat Ibnu Majah. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Allah, Sayyidina Aisyah isteri Nabi yang paling Nabi sayang dalam era poligami. Kata Sayyidina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sayyidina Aisyah duk perhati perangai Nabi ni. Dia kata Nabi kalau dia hadapi, dia nampak, dia tengok, dia berdepan dengan sesuatu yang dia suka, akan keluar daripada mulut dia alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, hanya dengan nikmat Allah SWT sahajalah dapat kebaikan ini, sempurna kebaikan ini. Maknanya dapat kebaikan kita, anak kita dapat masuk asrama ke, kita dapat masuk Ramadan ni semua ke tuan-tuan, ini semua dengan nikmat Allah SWT. Kita letakkan, kita sandarkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah, ni semua nikmat Allah SWT tuan-tuan. Kita tidak letakkan pada diri kita. Dan tuan-tuan, kita kena doa tuan-tuan, doa untuk dapat berjumpa Ramadan, dapat kita habiskan masa dengan Ramadan. Saya tak tahu di sini tuan-tuan, tapi di tempat saya seolah-olah ada pattern, ataupun mungkin sebenarnya biasa, tapi kita banyak perasan apabila dekat Ramadan. Apa pattern dia tuan-tuan? Ramai orang meninggal sebelum Ramadan. Saya ada perasan macam tu. Semalam di tempat seorang makcik meninggal, nak dekat Ramadan tuan-tuan meninggal, duduk perasan dulu 3 hari. Yang mana bulan-bulan sebelum tak perasan begitu, tapi tiap-tiap tahun begitu tuan-tuan. Nak masuk Ramadan, dekat Ramadan, ramai yang meninggal orang kita kenal. Ini tuan-tuan menyebabkan lagi dan lagi kita kena amalkan doa yang kita baca sama-sama tadi. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan. Ramadan datang, tapi belum tentu kita tu diserahkan pada bulan Ramadan. Jadi kita minta panjang umur, bukan sekadar jumpa, bukan doa balighna Ramadan.
tentukan, sampaikan kami kepada Ramadan. Boleh jadi sampai tu hari pertama, hari kedua dah tak ada, tuan. Tapi kita nak serahkan sepenuhnya diri kita kepada Ramadan. Dapat habis 30 hari dalam bulan Ramadan itu, serahkan diri kita. Ramadan tu datang sebagaimana biasa, tetapi boleh jadi diri kita dalam keadaan tidak bersedia, tuan-tuan. Tiba nak Ramadan itulah banyak kerja, kena outstation, kena kesana sini, sibuk sana sini, kena on call, kena kerja lebih masa. Diri kita tidak, seolah-olah tidak diserahkan kepada Ramadan. Jadi kita minta, ya Allah, Allah serahkan diri kita pada Ramadan. Tiap-tiap hari kita doa tu, tuan-tuan. Wasallimhu lana, dan serahkan juga Ramadan kepada kami. Boleh jadi kita dah bersedia, tuan-tuan. Kita dah bersedia, sihat walafiat, semangat, alhamdulillah. Tapi Ramadan datang itu dalam sekali dengan ujian-ujian. Boleh contoh, boleh jadi Ramadan tahun ini panas, dia terik sangat. Kita tak tahan. Tak apa-apa, buat yang terbaik juga. Boleh jadi Ramadan datang dalam keadaan banjir dan kita ni. Jadi kita minta dari pihak kita, dan kita minta juga Ramadan itu dalam keadaan terbaik. Kita minta diri kita, Allah SWT serahkan kepada Ramadan, dan Ramadan itu serah kepada kita. Dan lebih daripada itu, وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا, semoga Allah terima segala amalan kita dalam bulan Ramadan. Itu lebih penting, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita jangan lupa ini. Makin nak dekat kita dengan Ramadan, makin kita minta ya Allah Ta'ala. Jangan kita kata, aku hidup, aku sihat ni. Kadang itu ujian, kita duduk bergantung pada diri kita sendiri. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cerita Nabi tadi kita kena habiskan. Kata Sayyidina Aisyah, apabila Nabi melihat satu benda yang Nabi suka, Nabi akan sebut tadi, bersyukur, alhamdulillah, nak jumpa Ramadan ini, datang kuliah, dapat berjemaah, alhamdulillah, tuan-tuan. Dan kata Saidina Aisyah lagi, wa idza ra'a ma yakrah, wa idza ra'a ma yakrah, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa berdepan pula dengan benda-benda Nabi tak suka, Nabi akan sebut apa, tuan-tuan? Alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji Allah atas apa saja keadaan pun. InsyaAllah, ini kesyukuran. Dan dengan kita ada syukur itu, baik ketika senang, ketika suka, kita akan jadi jiwa kita kental, jiwa kita kuat untuk menghadapi situasi itu. Hilang apa saja musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, mujur. Buah mujur tu banyak, tuan-tuan. Kalau saya dulu, mak-mak cik dia duk nasihat, kena tengok buah muju. Kelata lah, muju. Berlaku apa-apa, benda, muju. Aksiden, patah kaki, muju, tak patah dua-dua. Kita kena banding dengan nikmat ataupun banding musibah patutnya lebih dahsyat. Hilang duit 100, muju tak hilang 300. Macam itu kita, barulah kita rasa lebih bersyukur. Dan ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyebut alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi kita amal dengan dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan tak dapat dapat tangkap kalimah itu, ambil maksud dia pun tak apa. Ya Allah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tu dapat benda yang menarik, yang seronok ini. Kita minta, ya Allah, dengan syukur dengan nikmat-Mu sempurnalah segala kebaikan. Kemudian dapat benda yang musibah, yang tak elok, yang kita tak suka, alhamdulillah juga, alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kempen saya untuk menyambut, mengisi tajuk istiqbal Ramadan, kita menyambut Ramadan ini, tuan-tuan, kita menyambut dengan kesyukuran, dengan nak diri kita bersyukur, dan kita nak i'malu tu, nak buat kesyukuran dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk dalam kalangan hambanya yang sedikit. Boleh, tuan-tuan rahmat Allah. InsyaAllah, tuan-tuan, ini perkongsian hari pertama saya di sini, beberapa hari disusun. Dan terima kasih sekali lagi, tuan-tuan, atas ruangan yang diberikan. Kalau ada soalan, ada apa nak tambah, boleh saya buka. Kalau ada, tuan-tuan, dia jemaah surau lebih kecil tu lagi mesra dibandingkan masjid jauh. Kita ni orang surau, masjid sebenarnya dah melaksanakan SOP penjarakan sebelum pada PKP lagi, kan. Itu biasa. Tanya kuliah duduk jauh tu. Kalau masjid besar tu, ujung sana tak ada nak cakap siapa. Dah ramai PKP. Tersonok kalau jemaah surau kecil, tak ramai pun. Ini dia kira ramai, kita lagi rasa mesra. Alhamdulillah. Tuan-tuan kalau ada soalan.
Tuan-tuan, kalau tidak ada, tuan-tuan, saya nak sebut beberapa perkara. Sebagaimana diperkenalkan oleh Al-Fadhil Tuan Pengerusi, saya sepenuh masa sebagai penulis. Penulis sepenuh masa buku-buku agama. Setakat ini ada 18 buku yang saya dah, sudah tulis. Tak banyak, tuan-tuan. Banding ulama besar ini. Impian saya nak tulis 300 buah buku. Tajuk sajalah ada. Tajuk sajalah ada. Buah siap sekarang 18. Tak tahu siap macam mana, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan doakan saya. Allah mudahkan, Allah teruskan saya istiqamah dalam fardu kifayah yang saya lakukan ini. Dan dalam kesempatan ini saya ada bawa beberapa buku. Yang pertama, buku yang kita sebut beberapa kisah yang saya sebut tadi, Al-Quran yang belum kita baca. Nak boleh dapatkan nanti. Harga dia, kalau harga asal 27, untuk Ramadan nak ni harga 15, tuan-tuan. Dia ada sekali dengan package. Jadi kempen, saya tak suka, tuan. Tapi nak sebut, saya nak panjangkan manfaat dan kebaikan. Saya nak panjang masa saya, pahala saya tumpang, tuan-tuan, rahmat Allah. Kalau lepas ni kita berpisah pun, tuan-tuan, harapnya mengalir pahala kepada saya. Tuan-tuan baca buku saya, dapat ilmu. Itulah modal-modal kita nak. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan doakan saya. Sebab itu saya sebut juga tentang buku ini. Kan tuan-tuan berminat lah. Ni buku, dia sekali dengan package. Ada Qurannya. Qurannya ada buku aktiviti. Qurannya 1, 2 dan 3. Saya olah Al-Quran itu, fakta-fakta Al-Quran dalam bentuk permainan. Ada teka-teki, ada teka silang kata. Ini sesuai juga untuk kita orang tua yang minat dan termasuklah anak-anak kita. Ini buku saya nak kempen untuk Ramadan. Dan dalam masa yang sama, buku terbaru saya, iaitu Kenaan Madinah Takkan Rebah. Ini saya tak nak kempen, tapi tuan-tuan berminat boleh dapatkan. Dan ini khidmat saya terhadap sirah Nabi SAW. Ialah buku sirah berkaitan dengan selepas kewafatan Nabi SAW. Kita ni nak rasa nikmat Islam ni, kita kena rasa pengorbanan generasi sebelum pada ini. Apabila saya tanya di mana-mana, selepas Nabi wafat, apa yang berlaku? Selepas Nabi wafat, kita tahu Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah. Apa yang berlaku kepada Madinah? Kata-kata akan kata, umumnya kata, lepas Nabi wafat, Islam terus berkembang. Terus sehingga meruntuhkan Rom dan Parsi. Betul tuan-tuan, akhirnya begitu. Tetapi ada momen, ada babak yang kritikal berlaku sebaik saja Nabi SAW wafat. Lepas Nabi wafat tak semudah itu tuan-tuan. Berlaku krisis. Antaranya Madinah diserang. Madinah diserang tuan-tuan. Sebab lepas Nabi wafat tuan-tuan, yang tinggal ialah kerajaan Madinah. Orang berebut Madinah ni. Sebagaimana pada hari ini orang nak jadi pemerintahan, orang berebut tuan-tuan nak Madinah. Sebab Madinah menjadi satu negara yang ketika itu wilayah dia meliputi hampir keseluruhan semenanjung Arab, dari Yaman ke Oman ke Bahrain sampai tuan-tuan. Itu masa Nabi SAW menjadi Nabi membawa Madinah. Nabi wafat tuan-tuan, orang berebut nak serang Madinah. Lalu muncul paling kurang 5 orang Nabi palsu. Nabi perempuan pun ada tuan-tuan, Sajah binti Al-Harith. Dan dia bandingkan Nabi, Nabi palsu yang lain dia lagi dahsyat lah. Dia bawa daripada tempat dia tu di sekitar Iraq sana tu, Bani Taghlib, 40 ribu tentera datang nak serang Madinah. Kisah ni Allah dahsyat tuan-tuan. Dan sebab itu disebut, kata Abu Hurairah, kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kami Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nescaya Tuhan tidak disembah lagi selepas pada itu. Itu besar peristiwa tu. Dan itu khidmat saya yang terbaru. Saya nak budayakan, nak mesrakan sirah Nabi SAW selepas kewafatan baginda, untuk kita lebih bersyukur pada Allah SWT atas nikmat Islam, nikmat iman yang kita kecapi pada hari ini. Tuan-tuan rahmat Allah, ni buku boleh dapat di mana Syekh Nazir? Di luar nanti ya. Bincanglah Syekh Nazir segi harga dan sebagainya. Tuan-tuan rahmat Allah, sekadar itu saja. Ada soalan? Last. Ada apa nak tanya, nak bincang? Tak ada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan rahmat Allah. Dah 9. Minta maaf atas lebihan masa yang diambil ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat dalam perbincangan kita, perkongsian pada kita pada hari ini. Tuan-tuan, paling kurang tuan-tuan, kita sama-sama bincang, ulang sebut lagi dan lagi, kita cerita tentang syukur.
kita bawa dua kisah yang mengingatkan kita pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang menegur orang yang berdoa, yang mengingatkan kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala sebut wa qalilum min ibadiyash syakur, wa qalilum min ibadiyash syakur. Ingat diri kita tuan-tuan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Ini antara cara beramal dengan Al-Quran, iaitu kita menjadikan Al-Quran sebagai pujukan hati, ingatan untuk diri. Penting tuan-tuan. Dan kisah yang kedua berkenaan guru buta yang mengingatkan kita kepada nikmat yang mungkin kita anggap biasa-biasa sehingga tak perasan pun, iaitu manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan yang kedua langit. Esok insya-Allah tengok malam ni ke esok tuan-tuan tengoklah langit dengan pandangan yang indah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Sekadar itu saja rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Saya ambil peluang untuk berdoa, saya tumpang amin tuan-tuan rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.